cari semangat ya, mana teriakannya? Siapa mau jadi juara? Ada tim A dan tim B, masing-masing ada 5 peserta ya. Yes. Dan selebihnya ada supporter. Tim A ada supporter dari tim Rock. Mana tim suaranya? Rock suaranya. Oke, dan tim B ada supporter dari tim Rock. Siap bermain? Mengambil hadiah 15 juta? Siap. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke babak SD seleksi dasar. Oke, kalau begitu langsung saja. Ketua kelasnya ada ya. Aldi dan Angga. Silakan maju. Orang pertama dari tim A dan tim B. Kasih semangat. Kejauhan. Kejauhan, mohon maaf. Nah, nah, semangat banget kayaknya nih. Bagus. Ya. Okay. Harus semangat ya. Bangun. Oke, kalau begitu. Soal pertama untuk Aldi dan Angga. Simak video berikut ini. Oke, sambung lirik berikut ini. Belum bisa. Engkau kembali memutih rambutku. B. Engkau menjauh memerah rambutku. Tim A. Apa? Engkau kembali memutih rambutku. Oke. Yakin? Wah, gimana gak yakin? Abis belajar semalam, bener gak? Oke. Kalau begitu kita buktikan, kita nyanyi sama-sama ya. Apakah jawabannya benar atau salah? Silakan. Dan jawabannya benar. Kalau begitu silakan peserta nomor 2. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 simak video berikut ini. Pertanyaannya adalah apa jenis kacamata yang digantung di baju Aldi Taher dalam video tersebut? A. Kacamata hitam. B. Kacamata baca. Ya, silakan tim B. Kacamata hitam. Oke, kita lock tapi kita pastiin benar enggak ya kacamata hitam? Silakan. Benar, kacamata hitam. Oh, iya benar. Kalian terjawab. Jawab tadi. Peserta nomor 3 silakan maju. Hei, tersuruh dong kita. Weh, menang nih pokoknya nih. Papan. Ini nih. Oke, untuk menjawab pertanyaan kita dengan baik, simak video berikut ini. Oke. Pertanyaannya, apa warna shell yang dipakai oleh pria yang rambutnya dikuncir? Ya, silakan tim A. Merah sama hitam. Merah hitam. Merah hitam. Oke, AB-nya A merah hitam, B merah putih. Jawabannya merah hitam. Hitam. Jawabannya benar atau salah? Ini dia, jawabannya benar. Merah hitam. Merah hitam. Dan peserta selanjutnya. Kurang cepat. Silakan. Simak pertanyaan yang keempat berikut ini. Silakan. Oke, ini tebak pertama, tebak aduh, gambar yang tahu pertama. Banget ini, Mas. Gua juga tahu. Wow. Klunya adalah. Klunya adalah, aku ingin menemukan laki-laki yang tulus dan benar-benar mencuri hatiku. Tim A. Coba dulu nih. Tim A, tim A. Silakan dijawab. Dari Persik. Hah? Dewi Persik. Tahu dari mana? Yakin. Yakin? Mami Dewi Persik. Yakin. 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 Aku sudah 3 kali digugat cerai suami. Itu gak usah dibahas kali. Emang digugat siapa aja ya? Kalau memang ini Dewi Persik ya? Ya. Clue yang ketiga, aku dikenal sebagai penyanyi dangdut. Dangdut. Yoi. Oke, kita buktikan apakah jawabannya benar atau salah ya. Dewi Persik tadi jawabannya? Ya. Dan jawaban yang benar adalah? Mami Dewi Persik kayak gitu banget mukanya. Iya, kok kayaknya nggak mau lihat. Ah, lihat tadi? Angga tadi lu ke belakang lu. Enggak. Gue kasih kesempatan, Angga. Satu menit, apa yang pengen lu sampaikan ke Mami Dewi Persik? Ya. Sehat selalu, banyak sehat rezekinya, selalu. Amin. Sehat selalu, banyak rezeki. Oke, kalau begitu kasih semangat buat Angga. Oke, kalau begitu silakan peserta selanjutnya, peserta nomor 5. Gila, masih menang nih. Oke, ini tes pendengaran. Soalnya adalah soal yang akan dinyanyikan oleh Angel Karamoy. Apakah yang dapat menyatukan kita salah satunya dengan musik dangdut is the music of my country. Oh, musik. Hah?
dangdut is music my country. Dangdut is the music penyanyi of siapa? My country. Iya. Penyanyinya? Project Pop. Project Pop. Pop. Dan jawabannya adalah? Kalau tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Oke okay, dong. Ya musik. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Akan akumulasi skor untuk tim A dan tim B. Siapa di antara tim A dan tim B yang akan maju ke babak bonus untuk mengambil hadiahnya sendiri? Ya. Langsung saja kita buktikan skor tertinggi antara tim A dan tim B. Ini dia untuk tim A. 300. Dan tim B. 200. Berarti tim A yang masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiahnya sendiri. Tim A. Tim A, tim A, tim A. Lu tim apa? Lu tim B. Oh iya. Okay. Ali, cari salah satu temannya untuk bermain di babak bonus untuk mengambil hadiah sendiri. Sudah? Salah satu aja. Satu aja. Bagi Yosi. Sini, Ali. Yang ini dong, paling depan ya? Oke, okay, iya. Bisa ikut dengan kita okay. Yang... Roy Citayam, ikut. Oke. Okay. Buat ya, Ali sama Mas Gusti. Ya. Oke, langsung saja. Siap, 1, 2, 3. Oke, gagal. Konsentrasi. Ya. Ya. Uma-uma kali ya. Ya, gagal. Ya, kita lihat hadiahnya kira-kira berapa jumlah uang yang akan dibawa pulang oleh tim A. Sebesar 500.000. Gak cuma buat lo doang hadiahnya bagi-bagi. Iya. Oke, sekali lagi selamat untuk tim A mendapatkan 500.000 rupiah. Silakan kembali ke tempatnya Ali. Silakan. Ah, capek. Selamat ya. 500.000 rupiah sudah di tangan. Selamat sekali untuk tim A. Yeay. Oke, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak keseruan lagi di antara tim A dan tim B. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Aku Ulasan Juara. Kita masuk ke babak SMP seleksi memilih peserta. Oke, di SMP ini adalah babak tebak gaya. Silakan peserta yang lain mari ke sana. Oke, peserta yang pertama ada Mas Garnet. Kita akan kasih dulu. Tebak gaya. Oke. Oke. Sportif ya. Waktu Anda hanya 5 detik setiap peserta. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke. Oke, bagus. Dua kata ya, dua kata. Cluenya dua kata. Apa sih nyolek-nyolek ah? Jauh. Oh, lagi kuis. Main gitar. Oke. Kamu nggak ada sini? Mari ya, sana yang lain, mari sana yang lain, mari sana. Ya, berbalik. Main gitar, Bill. Oke. Jawabannya apa? Main gitar. Main gitar, yakin? Emang ya. Gerakan tadi gimana? Gini. Dua kata ya? Dua kata. Ya, main gitar. Main gitar. Kita lock. Menurut kamu tadi gerakan kamu apa? Jawabannya? Gitar. Gitar. Dua kata? Main gitar apa main gundu yang benar? Main gitar. Menurut kamu apa? Main gitar. Menurut lo, bro? Main gitar. Oke. Oke. Kita buktikan. Tadi gerakan gimana, Garnet? Dan jawaban yang benar adalah? Bermain gitar. Bermain gitar! Yeah. Oke, silakan tim A berbalik ke belakang. Silakan untuk tim B. Semangat dulu, menang kita nih. Oke, langsung saja kita akan kasih clue untuk tim B. Cluenya adalah? Belum, langsung beli. Ya. Clue-nya adalah?
ya. Siap ya? Siap. Gak boleh ada gerakan bibir dan suara ya. Kalau kita mengetahui, kita langsung dis ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Ya, putar balik. Oke. Mompa air. Coba ini mompa air. Oke, cukup. Ya, cukup. Oke, saatnya Angga menjawab gerakan demi gerakan dari temannya. Apakah itu? Ini dua kata sama. Dua kata. Menyuci baju. Apa? Nyuci baju. Kayak gimana gerakannya? Menyuci baju? Iya. Emang gitu menyuci baju? Gini, nyuci baju. Nyuci, emang bukan, biasanya bukan, kamu gini. Cuci baju sendiri ya? Iya. Ya ampun. Emang mami dia bersih gak bantuin? Cuci baju. Cuci baju? Yakin? Cuci yakin. Baju. Oke, kita lock. Menurut kamu apa tadi? Sama. Menurut kamu? Memompa ban. Memompa ban. Menurut lo bro? Cuci baju. Mencuci baju. Cuci oke. Baju. Tadi gerakannya gimana Mas Abi? Dan jawaban yang benar adalah mencuci baju. Mencuci baju. Oke, kalau begitu karena skornya sama, kita akan kasih pertanyaan tambahan untuk menentukan siapa di antara tim A dan tim B yang akan masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiah sendiri. Kalau begitu, kita kesempatan untuk tim B dulu ya. Oke. Ya. Tim B ya. Oke, Angel, kasih clue-nya Angel. Pertanyaan kali ini hanya satu kata. Ingat, hanya satu kata. Clue-nya adalah ada sana. Yang benar lo, kasih taunya awas lo ya. Ya, oke. Okay. Cuma satu kata. Siap. Ya guys. Siap, satu, dua, dan tiga. Oke. Ya, silakan. Perasaan gue gak enak nih. Silakan. Putar balik. Oke. Aduh sana, sayang. Oh, profesi ya ini ya? Oke, satu kata. Drummer. Drummer? Yes. Oke, kita lock ya. Jawabannya dari Angga, drummer. Menurut kalian apa? Ya, silakan. Ayo. Sama. Sama. Sama, drummer. Sama. 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 Tadi gerakannya gimana? Mas Abi? Dan jawabannya benar adalah? Drum. 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 Jawabannya dia drummer, berarti jawabannya salah. Ini tadi kan nanya profesi atau bukan? Sudah mendekati tapi masih belum iya, sedikit lagi bukan profesi. Oke, kalau begitu silakan kembali untuk tim B. Lu banyak drama. Dan lu. Tim A silakan maju ke depan. Yo. Oke. Tetap permainan dengan yang tadi ya, yang sama ya. Clue-nya. Satu kata. Siap? Ya, oke. Sudah siap? Ya, dimulai dari sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Balik lagi, masih balik. Satu kata ya. Cukup, balik. Ya, balik langsung. Oke, cukup. Balik, kagetin aja. Apa? Oh iya, iya. Ya. Ya. Oke. Silakan Aldi, jawab. Kacamata. Oke, kita lock. Kacamata. Menurut kamu? Teropong. Teropong. Kacamata. 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 Oke, tadi gerakannya gimana? Kita buktikan jawabannya. Kacamata ya. Dan jawabannya benar adalah kacamata. Benar. Untuk masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiahnya sendiri, silakan pilih salah satu. Salah satu aja. Yang nggak dipilih, mohon maaf, kembali ke tempatnya dan Aldi sama temannya silakan ke sini. Ya. Kita pilih. Mohon maaf, Angga nggak ikut ya. Oke, kalau begitu silakan kesempatan untuk Aldi dan Jess. Siapa yang lebih dulu? Ayo semangat ya, Maya. Kalau gini kan? Oke. Kasih satu Aldi. Oke, hitungan ketiga siap dimulai. Satu, dua, tiga.
Gak kena. Boleh gantian? Ya gantian. Ayo kasih semangat, kesempatan baik. Dan Jess. Angel. Ya. Silakan Angel, mantan pacar. Hadiahnya adalah 750.000. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan kembali. Dan pastinya buat pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak keseruan dari Ali dan Angga Wijaya. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Aku akan juara. Masuk ke babak SMA seleksi menuju AHI. Kita main apa, Angel? Baiklah, di babak SMA seleksi menuju AHI ini adalah babak Ejakarta. Ejakarta. Kita kasih kesempatan untuk tim A. Ejakarta yang pertama dari tim A adalah Magister. Ya, silakan dari sekarang. M. Ya. A. G I S T E R Stop. Stop. Yes. Stop. Stop. Kau mencuri hatiku. Jawabannya benar, Magister. Jangan ngantuk lagi ya. Ejakarta yang kedua untuk tim A. Peserta dimulai dari sekarang. P. Ya. E. Ya. S. E R T A Stop udah. Yes. Stop. Kau mencuri hatiku. Oke, tim A berhasil menjawab 2 kata. Yes. Silakan kembali ke tempatnya dan peserta selanjutnya. Tim B. Silakan tim B. Kesempatan untuk tim B. Ejakarta yang pertama adalah sekolah. Dimulai dari sekarang. S. E. K. O. L. A. H. Stop. Bagus. Dan jawabannya sekolah benar. Oke, Ejakarta yang kedua untuk tim B adalah Maestro, dimulai dari sekarang. M A E S T R O Stop. Bagus, bagus. Ali, lu kenapa, Ali? Enggak, pas stop, lu nyanyi dong. Yang kedua, lu nyanyi dong. Oke, jawab tim B. Benar, Maestro. Karena jawaban tim A dan tim B sama-sama 2, betul. Ya. Maka kita akan kasih pertanyaan tambahan untuk menentukan siapa di antara tim A dan tim B yang akan masuk ke babak bonus untuk mengambil hadiah sendiri ya. Oke. Oke, kalau begitu gimana, Angel? Kami persilakan untuk salah satu peserta dari tim A dan tim B untuk menjawab satu pertanyaan dari kita. Oke, ketua kelasnya Aldi sama Angga. Oh, ketua kelas. Iya, maaf ya. Maaf. Oke, ini penentuan ya. Ya. Antara tim A atau tim B nih yang akan masuk ke babak bonus. Pertanyaannya adalah, tunjuk tangan ya kalau misalnya mengetahui ya. Ya. Jika di Jakarta menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, maka di Bali menunjukkan pukul... Ya, saya. Ya. Siapa dulu? Angga dulu, Angga. Silahkan tim B. Tim B? 11. 11? Yes. Oke, apakah jawabannya benar atau salah? Jawabannya... 11! Yeah. Kayak ada yang gak terima dia. Siapa? Dia kayaknya. Jadi kemarin pelariannya baru dari Bali. Oke, kalau begitu Angga silakan kesini. Tau aja. Kita kasih kesempatan untuk Angga mengambil hadiah sendiri. Ini Angga. Ini ngapain? Jadi kita akan kasih waktu selama 20 detik untuk menarik
gelas yang berisi air ya. Oke, kalau begitu hitungan ketiga siap dimulai. Waktu akan kita hitung selama 20 detik ya. Dimbe! Satu, kasih semangat. Semangat. Dan tiga. Tiga. Ya. 20 detik. 20 detik. Sisa. Ya, sudah dua amplop. Beberapa detik lagi. Apa kan Billy? Harusnya itu air, taruh termos. Yeah. Karena kalian sudah berhasil, khususnya Angga sudah berhasil membawa gelas yang berisi air di ujung sini, maka Angga berhak memilih di antara 5 amplop ini. Kira-kira salah pilih yang mana? Ya. Ini salah satunya ada hadiah motor. Betul. Oh. Serius? Ada hadiah minimal itu 500.000. Ya. Ini. Itu deh, ya. Oke, yang mana? Ini. Oke. Ini motor gak kira-kira bro? Kita lihat hadiah yang didapat oleh tim B. Hadiahnya adalah... Motor! 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Gak apa-apa, semangat. Tetap semangat. Oke, kalau gitu selamat sekali lagi untuk tim B mendapatkan 500 ribu rupiah. Oke, kalau begitu saatnya kita akan akumulasi skor antara tim A dan tim B. Siapa di antara tim A dan tim B yang poinnya lebih unggul? Dia yang berhak masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak sidak. Sidang akhir yang akan memperebutkan hadiah 15 juta rupiah. Ya. Simak ya, antara tim A atau tim B. Kita lihat. Skor tim A. Untuk tim A. Selamat sekali lagi untuk tim A. Untuk itu Aldi dan tim masuk ke babak sidak, sidang akhir. Silakan pilih salah satu Aldi, temannya. Roy Citayam. Oke, kalau begitu pemirsa, sesaat lagi kita akan balik. Kita akan melihat apakah Aldi dan siapa namanya, Gusti akan mendapatkan hadiah 15 juta rupiah. Penasaran? Saya juga penasaran. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulasa Juara. Dan pastinya akan memperebutkan hadiah 15 juta rupiah, yaitu babak sidak-sidak akhir. Aldi dan Mas Bonge. Mas Gusti namanya. Mas Gusti. Udah siap? Siap. Mendapatkan 15 juta rupiah? Siap. Siap ya Gusti Taher? Kalau udah siap, mana suaranya? Siap. Kalau begitu, pertanyaan untuk 1 juta rupiah. Silakan tolong bacain Angga. Iya mana? Ah, dia lagi bacain. Oke. Kota Jepara berada di provinsi mana? A. Sumatera Barat. B. Jawa Tengah. C. Nusa Tenggara Timur. Dan D. Kalimantan Utara. Nih. Silakan. B. Jawa Tengah. Iya. Kita pastikan apakah jawaban yang senilai 1 juta rupiah ini benar atau salah? Dan jawabannya adalah... Mohon maaf. B. Jawa Tengah! Untuk Aldi dan Mas Gusti. Ya. Mohon maaf jatuh. Apakah mau stop di 1 juta rupiah atau lanjut? Lanjut. Di nominal 3 lanjut, juta ya. Rupiah. Lanjut. Oke. Tunggu. Gua serius mau nanya. Gua mau nanya ke Sultan Jonggol. Gimana? Lanjut gak? Lanjutlah, gaskeun. Wah, gaskeun! Lanjut, udah. Oke, kalau begitu pertanyaan untuk 3 juta rupiah. Lagi. Bir peletok merupakan minuman khas yang berasal dari daerah... Jakarta ya?
A. Aceh. B. Banten. C. Jakarta. Dan D. Yogyakarta. C. Jakarta. C. Jakarta. Ih, yang benar lu, kamu ganti lu. Bukannya minuman dari Jakarta air tebu ya? Iya nih gimana sih? Yakin. Air putih. Bir petok loh, bir petok. Bir iya, Jakarta. Emang lu pernah nyobain? Kagak sih. Lah lu kagak sih ngapain lu jawab? Oke, jadi jawabannya di lock? Jakarta C. Oke, kalau begitu kita lock jawabannya C, Jakarta. Apakah jawabannya benar atau salah? Bir petok merupakan minuman khas yang berasal dari daerah. Dan jawaban yang benar adalah C, Jakarta. Jakarta. Untuk tim A. Tim A ya? Iya, tim A. Ya. Mendapatkan 3 juta rupiah. Aldi Taher dan Gusti, apakah mau lanjut di pertanyaan yang senilai 7 juta rupiah? Lanjut. Oke, lanjut. Yakin? Ya, lanjut ya. Oke. Yakin lanjut? Okay. Serius, 2 rius. Wah, cakep. Kalau lanjut, pertanyaan gaskan, untuk 7 gaskan. Juta gaskan. Rupiah. Dan ini Aldi sama Gusti, ya. Soal ini adalah soal praktikum. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah, jika lilin yang menyala ada di dalam gelas, lalu dituangkan air sampai berada pada sumbu lilinnya, maka A. Lilin akan tetap menyala. B. Lilin akan menyala dan mati. C. Lilin akan membesar. D. Lilin akan mati. Tunggu, itu air apa? Ini air biasa. Cairan air biasa yang cairan ada warnanya biasa. Gitu. Oh, sampai air biasa ya? Ya? Ini air biasa, tidak ada kandungan yang lain. Gimana, guru? Ya, silakan jawabannya. Oke, kita akan lock jawabannya. A. A. Ah, nggak ada E di sini. A. A. Bahasa Inggrisnya apa? A. Yeah. Yes. Sebenarnya tergantung nuanginya sih. Kalau nuanginya di sini. Kalau yakin kita lock, curhatku ini. Berarti jawabannya A. 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 Oke. Okay. A. Lilin akan tetap menyala. Langsung saja, apakah jawaban Ali dan Gusti benar atau salah? Dan silakan jawaban nyala. Yang benar adalah, kita membuktikan ya. Silakan nyalakan lilinnya. Oke, lilin sudah dinyalakan dan kita tuangkan air. Astagfirullahaladzim. Allah keselamatan di sini. Op, udah. Ya, oke. Kita lihat, apakah api tetap menyala atau akan mati. Oke, bro, lu ngider. Hitungan 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya benar. Sumbunya sudah terkena air karena lilin menyala bila terdapat oksigen. Ketika lilin menyala di dalam air dan posisi lilin berada di atas sumbu air, lilin tetap menyala karena sumbu air atau sumbu lilin berada di atas level air. Seperti itu penjelasannya. Okay. Selamat sekali lagi untuk tim A mendapatkan 7 juta rupiah. Istriku, suamimu dapat rezeki ini. Popok anak kita. Jika lanjut, kalian jawabannya benar, kalian bisa bawa pulang sebesar 10 juta rupiah. Tapi jika jawaban kalian salah, kalian cuma bisa membawa uang 3,5 juta rupiah. Bro, mau stop atau lanjut? Kita rugi 3,5 nih, gimana nih? Eh, masih ada ini loh, masih ada bantuan loh. Masih ada bantuan. Ada bantuan. Tinggal searching. Lanjut ya? Lanjut ya nih. Oke, lanjut. Oke. Keputusan dari Aldi, Taher, dan Gusti, yaitu lanjut. Ya. Kalau begitu, pertanyaan untuk 10 juta rupiah. Wow. Simak dan perhatikan baik-baik pertanyaan dari kita. Fokus ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaannya adalah, proklamasi kemerdekaan
jatuh pada bulan apa dalam kalender Hijriyah? Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram. Bukan okay. Satu Muharram. Okay. Kenapa Muharram. Kalian enggak menggunakan bulan Muharram aja? Ya. Kalau pakai bantuan kemungkinan besar 90% benar. Ya, tapi kan masih ada pertanyaan lain yang lebih sulit. Oke, okay. Kalau yakin enggak apa-apa. Kita lock, tapi kalau memang masih ragu-ragu terserah. Kalian mau menggunakan atau enggak terserah. Ini suka bikin orang bingung nih hostnya nih. Ingat kalau salah jawabannya kalau gua kan baik sama kemarin. Lo. Kalau lo masih ragu-ragu, silakan pakai bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Muharram. Oke, okay, yakin? Tahun baru Hijriah Muharram. Yakin? Tahun baru satu suara Muharram. Oke, okay, kalau yakin? Muharram, yakin. Kita okay, lock. Bismillah. Insyaallah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan jatuh pada bulan apa dalam kalender Hijrah? Hijriah. Kalender Hijriah. Dan jawabannya adalah luar biasa. Jawabannya salah. Oh, kenapa lo pakai bilang luar biasa? Biasa jawabannya aja gitu. Yang benar adalah bulan Ramadan. Dan juga buat Angga Wijaya, terima kasih, sehat selalu. Salam buat Dewi Persik ya. Salam buat Dewi Persik. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Pasti juga terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah, sudah menyaksikan siapa mau jadi juara, saya Bilisa Putra. Dan saya Angel Karamoy. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.